Pas boleh di dataran semua pintu ke Abdul Aziz tengah renovation. Menara jam yang di sini dah tak ada, dah diruntuhkan. Di Bin Daud, kita di Bin Daud, belakang ada Bin Daud. Okay, ini hotel kita di belakang ni. Di belakang kita, di belakang saya ni, interior. Kita jumpa lagi. Okay,
Ish? What's your name? Name. Where you from? Yaman. Yaman. Okay, kita bersahabat daripada Yaman. Alhamdulillah. Tipe dah tak ada dah. Saya tak boleh cakap hilang benda tu. Tipe dah sedekah pada orang. Kita redha lah. Okay. Memang keadaan tu kerap berlaku. Jangan fikirkan tipe tu hilang, hilang lah. Redha yang tipe tu diambil orang untuk kegunaan dia. Ada rezeki kita sebenarnya tu, anggaplah rezeki tu rezeki, rezeki tu rezeki untuk orang yang mengambil semua kesetuan Tuhan. InsyaAllah ada rezeki kita. Pintu kita habis-habis tak siap lagi. Sekarang ni kita keluar ke pintu sifat dia agak tak jauh, dia agak pernah sikit lah pada pintu. Sebab pintu ni adalah pintu yang paling dekat sekali dengan Kaabah. Jadi bukan untuk semua jemaah, kebanyakannya masuk untuk pintu King Abdul Aziz. Tapi King Abdul Aziz sekarang ni pintunya mungkin diperbesarkan ataupun dipenambah baikkan untuk King Abdul Aziz. Sebab dia memang berdekat dengan Kaabah. Mudahnya orang masuk di pintu King Abdul Aziz ni dekat dengan Kaabah, yang mudahkan orang masuk ke Kaabah.